aku pengen keluarin slime aku dulu. Oh, ikat rambut. Tenang, kodenya dilihat kira-kira dicabut bayar. Oke. Okay. Ini dimurahin tadinya 38 jadi 35 aja. Mau? Kan belum okay. Nawar, kok udah dikurangin? Nah, biar asik aja sama anak-anak. Ikat rambut. Ini kita lihat dulu. Sama ini boleh gak berlihat deh. Cucu lah. Buat jalan-jalan. Oh, burger ya? Ini ada burger. Nah, ini dia yang kita beli. Wow! Langsung aja yuk kita review. Kita beli slime wortel. Apa yang warna merah, guys? Mari kita coba. Wow. Ini wangi loh, guys. Wow. Ini bagus. Bagus banget, guys. Nah guys, tapi ini lama-lama lumayan lah. Lumayan juga sih teksturnya lama-lama kalau dipegang lama-lama gitu. Lumayan stretchy, jadi stretchy gitu. Nah, terus guys, aku pengen eksperimen nih. Baru juga mau dong. Tapi bentar dulu, jangan dulu. Okay. Aku pengen nyoba slime dicampur clay. Wow. Kita coba dikit dulu ya guys. Iya. Kalau banyak-banyak nanti kalau gagal juga bisa dibalikin. Campur nih guys. Ini aku suka banget sama tekstur kuenya. Ya kurang nyampur guys. Wow, bagus sih hasilnya. Warnanya jadi kayak... Tapi jadi keras, jadi kayak kurang stretchy gitu. Jadi keras guys, tapi... Aku gak mau. Ntar ini kita... Aku pengen keluarin slime aku dulu. Kopenya kurang rapi guys, kayak gini. Bentar. Mana? Kayak gini. Oke deh, habis clay lanjut yang paling gede. Ada apa nih? Jualan-jualanan gitu. Aku tuh sukanya yang kayak gini-gini. Mari kita buka. Aku masih pengen main clay guys. Oh ini ada buat ini ada koin guys. Oke. Kita cabut-cabutin yuk koinnya. Ini harus bikin ini. Sekarang ini. Astagfirullah. Ini kentang guys. Udah makan wak. Terakhir 6. Total 6 koin jatuh ya. Semua. Wow, lucu banget loh guys. Ini murah banget ya, dibayarnya cuma pakai koin doang. Cuma pakai pecahan doang. Makanya pengen beli burger. Burger misalnya harganya 500 perak. Nanti ini dibayar. Ini bisa diginiin tau. Lihat deh. Dibayar dulu. Oh iya. Ini jadi, guys. Kalau kita putar ininya. Tuh. Jadi gini.
Di sini. Wow. Wow guys, aku nemu gambar burung garuda. Ini burung garuda kan? Iya. Tapi guys, aku kan waktu di pas belinya tuh aku beli ikat rambut. Nah, aku lupa naruh, jadinya hilang. Coba jadi nanti aku cari dulu ya, guys. Oke, segini dulu review mainan yang beli di abang-abang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!